Ceng, ceng, ceng. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you okay? Are you in a good condition? Hopefully. I hope you are in very good condition. You can pass this pandemic situation very well. I hope everything is well. Well, guys, don't go anywhere. Just stay at home and keep focusing and don't forget, keep learning. We are here, I am here to show something. Just stay, just learn from home, okay? Stay home, don't go anywhere. Keep your heart. Well, guys, maybe today we are going to learn something in English. Hari ini kita akan bahas, we are going to discuss about exposition text. Kita akan belajar tentang exposition text. Okay. Exposition text. Well, kita sebelum memahami, sebelum kita mencari definisi apa sih exposition text itu, saya tentukan dulu bahwa exposition text nanti ada dua jenis exposition text. Oke, okay. Apa saja? Ada orderly sama narrative. Keduanya hampir sama, cuma nanti beda di akhir-akhir saja. Ya, sekarang kita akan bahas apa itu exposition text. Exposition berasal dari kata expose. Expose, expose itu artinya mengungkap atau menjelaskan. Mengungkap, expose, menjelaskan. Jadi exposition text itu adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Opini kita terhadap suatu proses, terhadap suatu topik. Itu exposition text. Jadi nanti katakan ada isu, katakan isunya sekarang lockdown atau ini new normal. Posisi opini kita terhadap new normal bagaimana? Apakah setuju atau tidak? Menurut kalian coronavirus COVID-19 ini bagaimana? Apakah berbahaya atau sangat berbahaya atau bagaimana? Bagaimana dengan contoh lagi rokok? Apakah rokok itu berbahaya atau tidak? Atau bagaimana? Ini bisa kita jelaskan pendapat kita melalui exposition text ini. Jadi kita akan meyakinkan pembaca bahwa isu ini atau opini kita terhadap isu ini adalah kuat dengan alasan sebagai berikut. Alasannya begini. Jadi nanti kita akan menjelaskan isu itu dengan alasan-alasan kita supaya opini kita atau pendapat kita terhadap isu ini bisa diterima. Itu adalah fungsi dari exposition text. Well, kita lanjutkan. Dalam setiap teks bahasa Inggris, in every English text, there must be structure, or in other words, generic structure. Okay? Generic structure. What is the generic structure of exposition text? Apa generic structure exposition? Baik. Kita akan bahas generic structure dari exposition text. What is the generic structure of exposition text? Ada tiga. Yang pertama adalah thesis. Apa itu thesis? Kita bahas langsung aja. Thesis itu adalah posisi kita terhadap sebuah isu. Tadi sudah saya bahas di depan. Posisi kita terhadap suatu isu. Contoh isunya sekarang adalah isunya adalah mungkin ini
pandemic ini ya, new normal atau mungkin lockdown atau PSBB itu apa berhubungan atau mengganggu ekonomi rakyat? Apakah Anda setuju atau tidak? Contoh, dalam hal ini saya mempunyai tesis bahwa PSBB itu menyebabkan menurunnya perekonomian masyarakat. Itu tesis saya, menurut saya, ini opini saya terhadap isu ini. Itu nanti akan ditulis di dalam tesis. Terus, kemudian, lanjutkan ya. Yang kedua, itu adalah argumentation. Ketika kita punya pendapat bahwa PSBB itu seperti ini, maka alasan kita apa? Apa alasannya? Nah, itu nanti akan ditulis di dalam argumentasi. Atau alasan-alasan, argumentasi seperti ini. Saya berpendapat bahwa PSBB itu menurunkan daya beli apa perekonomian masyarakat itu karena contoh satu ini nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat menyusun exposition text. Oke. Selanjutnya dulu. Nah, ini yang ketiga. Jadi step yang ketiga ini menentukan apakah dia nanti masuk nota bumi atau identical. Yang ketiga adalah reiteration. Dalam bagian ketiga ini, nanti akan menunjukkan dia menjadi hortatory atau menjadi analytical. Oke. Kita bahas di sini ya, reiteration. Reiteration, ketika isinya begini, ada dua jenis ya, ada hortatory atau analytical. Kalau reiterationnya itu hanya menyebutkan kembali atau menegaskan kembali tesis yang sudah disebutkan di awal, maka dia adalah masuk analytical. Oke. Jadi reiteration masuk analytical bila isinya adalah penegasan tesis, penegasan tesis atau pendapat atau opini. Jadi ditegaskan setelah argumentasi yang seperti ini, memang bahwa yang namanya PSBB itu menurunkan perekonomian masyarakat. Nah, itu kalau seperti itu namanya analytical. Oke. Bagaimana dengan hortatory? Ketika reiterationnya nanti berisikan saran, jadi setelah sebenarnya contohnya adalah bahwa PSBB ini menyebabkan perekonomian masyarakat menurun karena alasannya seperti ini, maka saran saya adalah jangan pakai PSBB tapi pakai lockdown sekalian. Nah, itu namanya hortatory. Jadi isinya hortatory ini adalah saran atau recommendation. Itu bedanya. Bingung nggak? Bingung. Ya, kalau masih bingung, nanti video ini diputar pelan-pelan saja. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Jadi, exposition itu nanti ada dua, hortatory sama analytical. Kalau hortatory, apa yang membedakan hortatory sama analytical? Itu adalah reiterationnya atau di yang terakhir ini. Contoh, ketika reiterationnya berisi penegasan pendapat opinion, maka dia adalah analytical. Penegasan tesis itu di mana? Masih di awal. Jadi kalau pertama saya bilang bahwa PSBB itu menyebabkan perekonomian masyarakat itu menurun, itu saya tegaskan lagi di reiteration. Maka jenis eksposisi seperti ini disebut analytical exposition.
Beda lagi ketika di akhir ini saya memberikan saran atau memberikan rekomendasi. Contoh, contoh untuk ini ya, Partatur. Contoh, PSBB itu menyebabkan perekonomian masyarakat menurun. Alasannya, argumentasi saya adalah begini, begini, begini dan begitu. Oke, dari ini kemudian saya memberikan saran. Apa solusi saya? Oke, saya sarankan jangan ada PSBB, new normal saja, atau lockdown sekalian. Nah, ini yang disebut dengan ortatori. Jadi di sini ada pendapat. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, pelan-pelan saja. Ini di stop dulu. Kalian pause dulu, kemudian minum kopinya. Oke, jangan kemana-mana dulu. I'll be back. A moment later. Baik, kembali lagi. Setelah tadi minum kopi, gimana? Sudah agak santai. Sekarang akan kita saya bagi bagaimana caranya membuat menyusun teks exposition dengan mudah. Kalian cukup perhatikan baik-baik nanti nyoba pelan-pelan ya. Sudah. Cara mudah untuk membuat teks exposition. Dalam membuat karangan, membuat tulisan, kita harus yang namanya membuat kerangka dulu. Kalau sudah ada kerangka, tinggal mengembangkan. Kita buat kerangkanya dulu ya. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa exposition teks ini digunakan untuk menjelaskan pendapat kita terhadap suatu isu. Oke, contoh itu yang pertama kita buat tesisnya kan, tesis kerangkanya seperti tesis ini, ambil tema apa temanya, contoh tadi PSBB menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat. Okay, you cannot write in English directly, so you can write first in bahasa Indonesia, and later you just write in English. Don't worry about that. Fair. Dan di sini ini adalah tesis. Tulis saja seperti ini ya, tesisnya ini nanti dikembangkan. Bagaimana kondisinya? Apa memang seperti itu? Jelaskan. Buktinya kalau PSBB menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat apa? Contoh ya, nanti kalau waktu pengembangannya pasar-pasar menjadi sepi, jalan-jalan menjadi apa gitu ya, nanti dijelaskan. Oke. Nah, berikutnya nanti kalau sudah dijelaskan baru argumentation, alasannya apa? Argumentasinya kalian tulis di sini. Satu. Jadi ada satu argumen itu nanti bisa menjadi satu paragraf. Kalau kalian punya tiga argumen, maka akan menjadi tiga paragraf. Argumentasinya, masyarakat tidak boleh keluar rumah. Oh, masyarakat tidak boleh keluar rumah. Ini alasan saya kenapa PSBB itu menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak boleh keluar rumah untuk bekerja atau untuk apa ngapain atau dibatasi lah begitu. Ini penyebabnya. Nanti dijelaskan di sini, dijelaskan detailnya apa, detail atau penjelasan. Kalau kalian punya argumen lagi, dua contoh satu dua sini ya, dua argumen, dua alasan kenapa kok berpendapat seperti ini, tulis di sini nanti baru dijelaskan. Saya kasih contoh lagi, masyarakat tidak boleh keluar rumah. Oke, kemudian menurut saya PSBB itu menjadikan sulit mencari nafkah. Contoh, ini dijelaskan sebenarnya bagaimana itu menjadi. Oke, kalau sudah ada kerangka seperti ini, oh, tinggal satu lagi, satu yang terakhir adalah
apa ini? Yang terakhir tadi reiteration. Oke, okay. Reiteration di bawah kelihatan. Ya, saya angkat ke sini ya, reiteration. Reiteration. Oke, okay, saya pindah ke sini. Nah, di sini kita tadi menentukan, kita bisa menentukan apakah nanti eksposisi kita itu menjadi rotatory atau analytical, tergantung kita. Kalau kita jadikan analytical, maka kita cukup menegaskan saja. Ya, berdasarkan argumentasi di atas, maka PSBB memang menyebabkan penurunan daya beli atau ekonomi masyarakat seperti ini. Ini masih bisa dikembangkan lagi, atau bahkan kalau mau, kalau kalian mau bisa jadi ini di mix antara penegasan dan mungkin kasih saran. Jadi jadinya apa? Jadinya kriterianya ada dua. Bisa saran, bisa penegasan. Bisa jadi seperti itu. No problem. Oke, okay, guys. Kalau kalian belum paham, pause dulu video ini, minum kopinya. Oke. Okay. Jadi ini masih belum berakhir, ini masih ada penugasan di sini. Oke. Okay. Wait. I'll be back. Oke, okay, saya kembali. Sekarang saya kasih tugas ya. Kalian habis minum kopi, sudah makan, sudah macam-macam sudah. Apa fokus lagi? Oke, okay, sekarang saya kasih tugas. Tugas latihan saja. Gini caranya. Kalian hanya menjawab saja. Saya kasih pertanyaan ini membantu kalian bisa menjawab pertanyaan ini, maka kalian akan bisa membuat tulisan atau membuat teks eksposisi. Nih, contoh. What do you think about PSBB? Kalau kalian bisa menjawab ini, maka ini adalah menjadi thesis kalian. Your answer will be your thesis. Okay? Okay. Next question. Okay. Why do you have such a baby? The next question is, why do you have such opinion? If you can answer this, it means you have written your argumentation. So, what is your argumentation? Kalau kalian sudah bisa jawab ini adalah kritis kalian dan ini adalah argumentasi kalian. Maka yang ketiga terserah kalian. Kalian mau tuliskan di sini, mau kalian tuliskan pendapat kalian, penegasan kalian, atau saran kalian, sabtu. Okay, that's it for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.